Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Kembali lagi kita dalam pendidikan kesenian tahun 1 bersama Cikgu Umi. Hari ini kita akan membuat topi sang tikus. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas lukisan, hasil corak tiupan, berbola bulu, tali, oil pastel atau krayon dan pensel warna, pita pelekat, gam, gunting, pensel dan pemadam. Langkah yang pertama, cantumkan hasil corak tiupan menggunakan pita pelekat untuk membentuk kon. Langkah yang kedua, lukis bentuk bujur untuk membentuk mata, kemudian gunting dan lipat kertas kepada dua bahagian. Gunting lagi sekali. Dan kita akan dapat dua bahagian mata. Sekarang bentukkan mata dan warnakan. Langkah yang seterusnya, bentukkan telinga. Lipat kertas kepada dua bahagian. Gunting bentuk telinga. Lukis semula bahagian dalam telinga. Dan murid-murid boleh warnakan. Langkah yang seterusnya, tamparkan mata, hidung dan telinga tikus. Dan langkah yang terakhir, lubangkan pada bahagian topi, kemudian lekatkan tali di kiri dan di kanan topi. Okey, dah siap. Cantik tak murid-murid? Murid-murid juga boleh mencuba di rumah. Baiklah murid-murid, setakat ini saja pembelajaran kita. Bye. Assalamualaikum.